Oke, semuanya, di video kali ini mungkin bakalan singkat aja. Video kali ini kita bakal nyobain atau review warna dari Piaggio Blue 9185 kayaknya, di tone premium. Nanti kita bakal lihat warnanya seperti apa, karena ini jarang banget saya review untuk warna ini. Nah, bagi kalian yang pengen request warna, kalian juga boleh komen untuk di bawah video ini, bro. Oke, jadi untuk warna ini dasarnya adalah bisa warna putih atau warna silver, tapi di sini kita gunakan warna silver 9124 untuk warna dasarnya. Nah, nanti untuk medianya saya bakal coba di spakbor ini. Untuk spakbornya sudah dikasih epoxy atau primer grey. Jadi langsung ke warna dasar silver 9124. Sekarang lagi ditunggu kering. Ini bisa keringnya itu 5-10 menit atau 10-15 menit, tergantung cuaca juga. Ini langsung naik ke warna utama, Piaggio Blue di tone premium. Biasanya warna ini ada di warna-warna motor Vespa. Ini langsung aja kita semprotkan. Nah, sekarang sudah selesai ke warna utama. Warna utamanya dua lapis. Ini sudah mulai muncul untuk warnanya. Warnanya seperti ini, warna-warna Vespa. Sekarang tinggal ke finishing atau pengakliran. Kita gunakan clear 9128, clear plus aktivator. Oke, sekarang sudah selesai. Ini untuk pengakian saya pakai 3 lapis. Untuk warnanya bisa dilihat ini warna Piaggio Blue, tapi untuk dasarnya pakai warna silver. Silver yang biasa. Ini sekarang kondisinya sudah kering juga. Untuk clearnya bisa dilihat ini sangat mengkilap. Ini tanpa dipoles, belum dipoles. Iya, untuk hasilnya. Untuk warna ini sangat cocok digunakan untuk di motor-motor Vespa ya. Kebanyakan motor Vespa itu warnanya pakai warna ini, bro. Sangat mirip untuk warnanya. Oke, gitu aja video kali ini. Bagi kalian yang pengen request warna atau dibuatkan video-video yang aneh, kalian komen aja untuk di bawah video ini, bro. Oke, gitu aja, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.